Welcome back to my channel di Bunglon Adventure. Kali ini Bunglon Adventure akan memberikan aplikasi berpahala di bulan Ramadan. Udah lah kok. Apa itu aplikasinya? Yuk kita lihat di Play Store. Nah, kita sudah masuk di Play Store. Kita langsung aja ya cari di kolom pencarian. Namanya Umma. Ya, itu dia. Ya, betul. Nah, kita di sini bisa lihat apa updatean terbaru dari aplikasi ini. Dan ratingnya pun sangat tinggi ya, 4,7 bintang. Yuk, kita langsung aja buka aplikasinya. Let's go. Ya, di sini kita sudah masuk aplikasi Umma ya. Kita lihat banyak sekali fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, mulai dari sholat, Al-Quran, kiblat, dan ini sholat, pengingat waktu sholat, bisa suaranya bisa orang azan ya. Kalian tinggal klik misal subuh. Nah, di sini banyak pilihan suara-suara azan, tinggal kalian pilih mau yang di download atau yang disediakan secara gratis oleh Umma. Ya, kita langsung kembali dan menu kedua adalah Al-Quran. Nah, di sini kita bisa memilih surat-surat untuk kita tadarus ya. Ada surat Yunus, ada surat Toha, ada surat Ar-Rum, dan ada juz juga nih. Kita mau ke juz berapa dan bisa ditandai juga loh. Kita bisa menandai bacaan sebelumnya. Misalkan sekarang 229. Nah, kita geser ke atas, kita kembali. Nah, berubah jadi 228 dan kita coba lagi. Kita ke bawah scroll, kita kembali. Nah, berubah lagi guys. Jadi 229. Oke, kita lanjut ke menu yang ketiga, yaitu menu YouGive. Menu YouGive ini adalah menu sedekah. Kita bisa memberikan sedekah, donasi kepada orang yang membutuhkan. Banyak pilihannya di sini. Tinggal kita baca-baca deskripsinya, berapa yang mau kita sedekahkan. Paket lengkap. Di sini juga bisa zakat fitrah melalui aplikasi Umma dan banyak lagi yang lain. Tinggal kita pilih sesuai apa yang kita mau dan apa yang kita ikhlaskan ya. Oke, kita lanjut ke menu yang keempat, yaitu doa-doa. Di sini ada berbagai macam doa. Tinggal kita pilih sesuai apa kebutuhan kita. Ada azan dan sholat, bersuci, doa dari Al-Quran, doa pagi dan petang, haji, kematian, ketakutan, makan, minum, Ramadan. Nah, di Ramadan tinggal kita pencet, kita klik. Nah, di situ ada bacaan doa niat sahur dan ada doa berbuka puasa dan ada lagi doa salat witir. Terus di sini juga ada terjemahannya ya, guys. Tuh, jadi lengkap deh pokoknya. Ada doa tarawih. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita aja. Oke, kita lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu U-Kelas. Di menu kelas ini sebenarnya kayak ruangan kelas ya. Ada berbagai macam pilihan. Teman-teman tinggal pilih aja. Pokoknya apa sesuai hati teman-teman ya. Tapi yang harus ada jadwalnya. Kayak misalnya ini kan nggak ada ya. Kita cari yang lain. Misalkan keterampilan juga lagi nggak ada kelasnya. Terus kita lanjut ke hobi.
Ya, kita lanjut ke menu selanjutnya. Apa itu menu selanjutnya? Oke, kita lihat. Ah, di sini ternyata banyak ya detail kelasnya. Ada mentor-mentornya. Tinggal kita gabung aja secara gratis. Oke, lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu U Forum. Nah, di U Forum ini kita mendiskusikan apa ya yang kita tidak tahu, kita bisa tanya di sini. Dan ada berbagai macam jawaban dari teman-teman di luar sana. Kita bisa lihat tanya jawab, tanya jawab teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa gitu, bisa tanyakan aja di sini. Ada yang terbaru yang teman-teman baru upload apa, terus apakah masih ada jawabannya apa belum. Di sini ruang diskusi ya, komentar teman-teman ya. Kita lanjut ke menu selanjutnya, U Voice. Nah, di U Voice ini sebenarnya kayak podcast ya. Podcast, kita bisa mendengarkan kajian dari berbagai ustadz ya, yang ada di UMA, kayak Ustadz Hanan Ataki. Kita bisa mengetahui latar belakangnya, awalnya seperti apa, macam-macam lah. Pokoknya banyak ustadz. Di sini ada kajian juga dari Kiai Haji Zainuddin MZ, ada Al-Qur'an. Di sini kita bisa mendengarkan murotal. Lanjut ke masjid. Nah, di masjid ini kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Fatah. Terus kita ke lain-lain. Ya, di sini kita bisa pilih ya yang mana yang mau kita play itu. Bila bisa dengan ya, itu mah pilihan teman-teman sesuai hati masing-masing. Bisa didengarkan, bisa buat renungan juga ya. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu Kiblat. Nah, sini kita bisa menentukan arah kiblat kita. Kalau misalnya kita lagi di luar ya, kita langsung aktifkan aja lokasinya dan kita taruh HP kita ke tempat yang datar atau rata supaya akuratnya tidak melenceng ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Apa menu selanjutnya? Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada berita-berita ya. Berita terkini sih. Ini yang mengikuti ya, yang sudah kita ikuti, dan ini berita terbaru. Ada banyak berita-berita Islami dan ada juga berita trending yang saat ini sedang trending, naik daun. Kita bisa scroll-scroll lihat. Di sini juga ada misi. Nah, di misi ini kita bisa menukarkan hadiah poin kita ya. Jadi kita ngumpulin poin, kita bisa check in. Ada berbagai macam cara untuk mendapatkan koin, dari login atau absen sholat. Nah, yang misalnya di sini kita absen sholat, terus kita bisa baca Al-Quran mendapatkan poin. Baca Al-Quran 10 menit dong. Bisa tonton live streaming, ini misi harian ini. Dan kita juga bisa dari berinfak.
kita bisa menukarkan hadiah kita di sini. Tuh, ada riwayat transaksi koinnya. Dari player check-in, menyelesaikan satu misi. Nah, di sini kita bisa memilih apa hadiah yang mau kita tukarkan. Ada banyak banget dan bagus-bagus banget ini. Ada termos, speaker murotal, Al-Quran, robot, terus sajadah, hiasan dinding, voucher, mukena, celana sarung, voucher lagi, pokoknya banyak dengan lengkap, bagus-bagusnya. Teman-teman pilih aja sesuai poin yang teman-teman kumpulkan. Sini juga ada riwayat pesanan, karena belum ada ya, kita bisa bagikan juga ke media sosial. Terus kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu live. Nah, di sini kita bisa melihat siaran langsung, kajian-kajian atau ceramah ya. Terus ada kabar baik, sama sih ini, berita-berita gitu. Kita bisa scroll. Nah, di sini ada informasi new normal. Kita bisa mengetahui berapa jumlah kasus COVID yang ada di Indonesia ini, di berbagai wilayah. Lengkap dan terupdate pokoknya. Sini juga ada berita-berita atau hoax dan bisa kita bagikan untuk menyalurkan kebaikan ya. Terus di sini juga ada gambar quotes-quotes, di sini ada ya buat snap WA gitu. Kita juga bisa mendapat ilmu di sini ya, dari gambar-gambar ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di sini juga ada doa pembuka rezeki pagi hari. Kita juga bisa simpan ya, tinggal kita bagikan terus pencet unduh dan otomatis akan ada di HP, galeri HP kalian. Terus ke video, di sini ada berbagai video dari teman-teman yang mengupload, banyak sekali. Terus ada tanya jawab Q&A ya, forum diskusi lah ya. Sini juga dijawab oleh pakar-pakar yang memang benar-benar ahli. Sini juga ada pertanyaan baru ya, yang kita bisa ketik sendiri. Lanjut kita ke menu apa lagi nih? Mungkin ini saja ya, review aplikasi Uma, aplikasi yang lengkap sekali. Kita bisa bersedekah, kita bisa tadarusan, kita bisa dapat hadiah juga dari sini. Pokoknya aplikasi terlengkap di bulan Ramadan. Oke, mungkin sekian ya dari saya review aplikasi ini. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.